Assalamualaikum, salam sehat bro. Oke, modul yang kedua yang akan saya bahas atas permintaan yaitu modul Metal Touch Modul atau biasa juga disebut dengan Human Body Modul. Ini sebetulnya saklar sentuh. Kalian lihat, sensor inputnya diambil dari kaki basis transistor Darlington, tipenya ini MPS A13, nanti kita lihat datasheet-nya. Kemudian di modulnya ada dua LED, satu LED indikator on, satu LED indikator bila basis tersentuh. Kemudian pinnya, pin analog, ground, positif, dan data. Ini untuk mengatur sensitivitasnya. Oke, kita coba saja. Oke, ini skematiknya. Kalian lihat, ini transistor Darlingtonnya. Nanti kita lihat nanti kita lihat data sheet-nya. Kemudian di sini menggunakan op-amp 393. Ini hanya berfungsi sebagai komparator. Kemudian di inverting kembali, akhirnya menjadi output untuk menyalakan LED, fungsi dari penguat ini. Oke, ini datanya, data analog, dan ini sudah data digitalnya. Kita lihat dari datasheet MPS atau KSP 13. Kalian lihat MPS A13 yang digunakan ini 13-nya, dan perhatikan gambarnya dua buah transistor dipasang secara seri. Transistornya mempunyai tegangan maksimum 30 volt, arus maksimum 500 mA. Yang kalian perhatikan ini saja HFE-nya atau penguatannya. Untuk yang 13 penguatannya 5000. Kalian bisa bayangkan penguatnya 5000. Oke bro, kita coba saja. Ground positif, jangan sampai salah. Oke, ini positif. Benar. Ini ground. Oke, ground. Indikator on sudah menyala. Kita sentuh coba basisnya. Kalian lihat. Sekali lagi, ini saklar sentuh, tapi saya tidak tahu bedanya dengan saklar kapasitif atau dengan transistor kita buat sendiri, misalkan yang biasa saya buat. Seperti ini saja, ini sebetulnya transistor Darlington. Seperti ini rangkaiannya, dipasang secara seri. Kaki basis ini merupakan input. Oke, ini bisa kalian menggunakan BC547 atau 548. Dan saya sudah mencari beberapa literatur fungsi dari modul ini, yaitu untuk pengaman mesin. Sorry, pengaman mata gergaji seperti ini. Ini tajam. Ini yang saya baca, bro. Jadi bedanya dengan sensor switch sentuh lainnya. Jadi pada mesin itu, bila ini berputar, jadi pada saat kita bekerja, mendadak ini kena sentuh body atau kena tangan kita, maka otomatis akan berhenti. Berhentinya tentunya menggunakan sistem rem. Jadi otomatis pada saat dia kena kesentuh tangan, dengan cepat langsung akan berhenti. Jadi sangat aman sekali. Itu yang saya baca, bro. Fungsi dari touch module ini. Oke, bro, saya rasa tidak ada yang aneh lagi. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.